tim senam kreasi melakukan giat senam kebugaran jantung sehat di Pantai Wisata Pedada yang berada di Dusun Sumur Induk, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Minggu, 25 Oktober 2020. Selain melakukan senam kebugaran di Pantai Wisata Pedada, tim senam kreasi juga dapat menikmati keindahan panorama alam dan laut yang membentang luas. Pantainya yang indah dan semilirnya angin yang di Pantai Wisata Pedada tersebut. Wiwih Suliastiningsih saat ditemui di lokasi oleh tim Berita 7 TV menyebutkan dengan adanya fasilitas disiapkan seperti tempat duduk terbuat dari bambu berada di bawah pohon ketapang yang rindang serta ayunan yang terpasang dan terikat dari pohon satu ke pohon lainnya. Dan juga ada pelampung dari ban sehingga sangat mendukung kenyamanan para pengunjung yang datang berwisata di Pantai Pedada. Bukan hanya itu, pengunjung juga disuguhkan pemandangan Pulau Rimau Lunik dan Rimau Balak serta kapal-kapal yang sedang labuh jangkar. Koordinator tim senam kreasi mengatakan, selain mengadakan senam di lokasi wisata Pantai Pedada, sekaligus dari tim senam kreasi akan memperkenalkan destinasi wisata Pantai Pedada kepada masyarakat luas. Agar destinasi wisata Pantai Pedada nantinya akan menjadi tempat sport wisata yang diminati. Kita bersyukur karena di Desa Sumur ini sekarang sudah ada pantainya, yaitu Pantai Pedada. Mudah-mudahan dengan adanya pantai ini, Desa Sumur tambah maju. Terus masyarakatnya yang di luar bisa mengetahui bahwa Desa Sumur itu ada pantainya, yaitu Pantai Pedada. Tadi kedatangan dari Dusun Bakong ini, luasannya di sini KJS dari setiap dusun, per dusun kita tampilkan kreasinya. Mudah-mudahan pantai ini untuk selanjutnya dan seterusnya bisa maju, lancar, dan banyak datang dari luar, bahwa Desa Sumur mempunyai pariwisata yaitu Pantai Pedada. Pengelolaan mungkin akan untuk sementara ini mungkin dikelola baru dari dusun. Begitu selanjutnya nanti akan koordinasi dengan Bapak Kepala Desa Sumur. Bagaimana untuk lanjutannya kita tidak. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan menyediakan fasilitas. Kalau sekarang mungkin ada ayunan, tempat duduk, dan kita akan mempercantik mungkin dengan nambahnya seperti apa kayak tempat duduk yang kita hias. Itu yang pertama. Terus yang kedua, akan kita bersihkan dulu mungkin untuk sementara. Akan kita tata dan kita akan pastikan untuk gazebo-gazebo seperti tempat duduk yang sudah mungkin ini karena sementara karena belum tertata. Selanjutnya ke depannya akan kita wajah dulu ke pantai dengan kita pantai kita ini ke warga luas biar tahu inilah yang ada di Desa Sumur Induk ini, inilah pantainya Pantai Pedada. Pengelolaan ke depan mudah-mudahan nanti kita ada program dana dari desa kita kita ajak masyarakat Desa Sumur Induk untuk kita ajak pengelolanya bareng-bareng untuk ke depannya. Pasti sekarang ada yang ada sekarang di dalam memadai lah masalah ini. Cuman yang baru ada? Yang ada ban. Ban, terus ayunan, serta tempat-tempat duduk ya. Kalau di desa udah kita sampaikan bahkan. Kami tim senam kreasi sama Pak Kepala Kadus Dusun Sumur saat dikonfirmasi terkait pengelolaan pantai menyebutkan diri akan terus mengembangkan Pantai Wisata Pedada dan dirinya bersama kepala desanya dan masyarakat akan terus mengembangkan Pantai Wisata Pedada untuk kedepannya. Kontributor Berita 7 Lampung Selatan, Jupri melaporkan.